Yoki guys, apa kabar kalian? Balik lagi sama gue di channel Desember Prien. Yoki guys, jadi pada hari ini kita bakal coba ngelanjutin lagi bermain Internet Cafe Simulator part ketiga ya. Tapi pada hari ini mungkin kita bakal bikin videonya per hari-hari aja ya guys. Karena kalau 2 hari sampai 30 menit lumayan lama banget ya. Siapa nge-recordnya guys. Jadi kita bakal coba bermain satu hari aja. Dan pada hari ini kita coba bakal kerja kita hari ini coba bakal ngebuka apa? Bisa dibilang kunci tambahan ya guys ya, apa ruangan tambahan guys ya yang berada di belakang ya guys ya, karena itu lumayan mahal juga dan kita mungkin belum terlalu mampu untuk afford that ya guys ya. Jadi kita ya bakal buka warnet aja di hari ketiga ini guys ya. Sebelum itu kita coba makan dulu, dan katanya kata kalian juga, bang coba bikin mining, bang mining atau tambang, kata si Dava ya, bikin mining atau tambang biar banyak duitnya banyak. Kayaknya ntar dulu deh guys ya, untuk mining kayak ntar dulu karena belum ada duit juga guys. Kita langsung buka aja sambil ngepel-ngepel bersama sapu Harry Potter kita ya guys ya. Oke, lanjut aja guys ya, di sini ngepel-ngepel dulu. Anjas, oke, nice. The trash, masih ada trash guys. Ada panda nggak? Panda nggak ada panda ya guys ya, udah pindah dia pandanya. Oke, ada trash, mantap. Trash lagi. Ah, banyak banget nih, gila si bapak kemarin habis main di sini banyak banget sampahnya. Oke, mantap, kita bakal terusin aja guys ya. Kata kalian juga katanya kalau oke, jangan masuk kemana-mana ya. Oke, katanya kalau kata kalian juga yang wajar itu adalah suhunya cold ya. Apa? Warm ya. Warm itu wajar, tapi kalau cold biasanya ada yang protes. Cuma nggak apa-apa, di sini warm udah bagus, guys. Padahal gua mau tambahin AC lagi, tapi kayaknya nggak usah deh, guys. Nah, rencana kita pada aduh, nggak ambil lagi. Gue suruh bayar penalti dong. Hah? Ada-ada aja si bapak, ngapain sih lo situ, buset si bapak, ya ampun. Gue lagi mau mukul, kena semuanya kambing. Aduh, buka warnet hari pertamanya udah ngebukul orang satu, buset ya. Kita masih protected guys. Kita harus bayarin dulu guys, utility ya. Oke. Terus kita disuruh bayar, kayak sih disuruh bayar orang gak sih guys? Kalau kita mukul depan kita harus bayar biasanya. Enggak ya guys ya. Oke, pada hari ini kita bakal coba fort bagian belakang kita. Harganya itu adalah apa nih ya? Sekitar 999 ya untuk beli itu. Oke. Nanti kita bakal coba bikin tambang Bitcoin-nya di bagian belakangnya aja guys ya. Mungkin di bagian kan di sini kan ada sedikit lakukan tuh kayak ini. Kita bakal bikin Bitcoin-nya di situ aja. Di sini kita khusus buat VIP aja biar orang mainnya nggak terlalu jauh. Nah ini si bapak duduknya bener nih, kemarin orang duduknya malah berlutut ya. Ya maaf pak, masa bapak silatin udah kelar. Oke, kita taruh yang rapi guys di situ, nice. Mungkin hari ini kita bakal coba beli satu lagi sama beli ini guys ya, satu lagi di sini, satu ruangan ini sama satu token nih guys ya. Oke. Ada yang harus kita beli sini? Kayaknya nggak ada sih guys. Ada kipas. Kelapa koran jangan dimain-mainin nih. Kamu ada kursi gamer chair. Enggak guys, nggak usah guys ya. Oke, kita bakal tunggu aja orang-orang di sini. Siapa tahu orang-orang ada yang butuh kayak makanan. Kita juga sambil nungguin ya guys. Komputer ya guys ya. Kita udah ada 4 komputer. Setup not complete. Oh, pantesan nih homeless ribet juga nih orang ya. Aduh, suruh benerin lagi lah, gila. PC-nya berantakan. Oke, benerin dulu guys ya. Pantesan kok sepi, warnetnya nggak ada yang datang rupanya. Rupanya CPU-nya gerak sendiri, gua nggak ngerti guys. Oke. Oke, nice, udah rapi lagi. Di sini ada headset ya. Oh ya, kita mau beli headset lagi ya, satu ya guys ya. Dua ya, headset hitam ya guys. Headset hitam dua. Ini misida. Ah, kemana ya, terus ini kali ya biar nggak ngalangin orang jalan. Oke, kita langsung aja mungkin beli dua headset ya guys ya, karena kasian juga orang main nggak pakai headset ya guys ya, dengerin suara berisik kan ya guys ya. Yang ini aja guys ya, dua, tapi dikit lagi ada ya guys. Gue bingung guys ya, antara mau beli headset kayak usah nggak terlalu guna juga sebenarnya sih. Ya kita bakal coba beli satu lagi guys, di sini lah guys ya. Satu Cyber Territory 2077 lagi. Satu lagi. Oke. Ayo bu, masuk bu. Udah kelar bapak. Bapak mau bayar ya, jangan lupa. Oke, 300 lumayan gede juga ya guys. Oke deh, main sini bu ya bu. Sini bu.
ini yang paling bagus, Bu, di sini. Mungkin nanti kita bakal coba beli satu layar lagi, guys, ini, guys. Buat mereka yang mau main super VIP gitu kan, guys, ya. Lumayan, guys, ya. Dan juga kata kalian apa? Disuruh kasih nama bodyguard gue Nguyen atau Yue ya, kan? Jangan dong. Jangan kasih nama Yue, guys. Nanti dia bukan yang ngejaga, malah ngedrift, ya. Malah ngedrift di depan dia. Oke, ada Mokok sama Sen nih coklat ya. Sabar, guys. Gue mau lihat dulu, guys, masih ada gak orangnya, guys. Oke, masih ada, oke. Bu, sabar ya, Bu, ya. Gue pesen dulu, Bu, ya. Jangan langsung pulang, Bu. Ntar gue pesen, ntar Ibu pulang lagi. Jangan, Bu, ya. Kok sama coklat satu, oke. Langsung kita anterin ya, guys. Karena ini demi rating yang bagus, ya. Coklat. Sabar, Pak, ya. Ini coklat satu. Kok hilang, Pak? Nah, satu coklat. $25, lumayan, guys. Ini Coca-Cola yang gue bilang kayak... Udah deh. Ah, jangan bikin ribet urusan gue deh. Ini lagi satu lah Coca-Cola. Ya ibu udah pergi kan gara-gara maling. Ah iyalah, Coca-Cola gue buat apa dong? Bodoh amat buat gue ya. Gak bisa. Taruh mana, guys? Gak bisa. Ya gak bisa gue taruh dong. Ya taruh mana dong Coca-Colanya? Taruh sini lah ya. Yang dapat deh lah, ambil lah. Bodoh amat. Ini centang semua kan? Centang. Oke, nice. $600 lagi buat dapetin ini, guys, buat dapetin atau buah Saber Territory lagi ya. Oke, Bapak, silakan Bapak main Saber Territory supaya Bapak makin enak. Nah, oke, Ibu mantap. Oke, bisa beli kayaknya nih. Udah cukup. Oke, nice. Udah bisa cukup, udah bisa beli, guys. Langsung beli ya satu Saber Territory lagi. Habis itu kita langsung buka aja bagian belakang kita ya, guys ya. Supaya kita bisa dapat bisa buat berbagai banyak macam PC lagi dan supaya bisa mendatangkan orang lagi, guys. Gitu ya. Langsung kita beli aja di sini, tinggal 15 duit gua. Can you send me a hot dog? Ah, udah kelar ya, guys ya. Bapak masih mau hot dog apa enggak? Ini kayak gua mau taruh mana, gua gak ngerti, guys, masalah, guys. Inilah, ya taruh sini lah. Ya mau minum di VIP room lah, ambil dah. Gak apa-apa, gua mau orangnya baik. Padahal terlanjur beli, ambil. Oke, Saber Territory, buka, nice. Kita bakal taruh sini ya, guys. Satu buah lagi ya, guys ya. Mepetin aja nggak apa-apa. Oke. Oke, ada 3, nice. Arcade mesin ya, 3 nih, guys ya, lumayan banget. Kita bisa dapetin banyak orang sih, guys, dari ini. Dan juga katanya si Dava bilang kemarin, katanya kalau kita naikin harganya, kita bisa dapetin harga lebih mahal ya. Sabar, guys. Gimana ya cara naikin harganya, guys ya? Oh, ini presis ya. Token 200 lu, Dav. Kalau 300 itu udah very high loh. Kita bakal naikin semua, guys ya, ke very high. Very high tapi di bawahnya very high 1, guys, biar high-nya tuh high paling tinggi gitu kan. Oke, sekitar 7 jam lagi menuju tutup ya. Lama juga naikinnya. Oke, cukup nih sampai sini. Oke. Mungkin itu dulu main store donut soal, guys. Kenapa, Pak? Donut soal, guys ya. Bapak marah-marah baik. Ini, guys, yang gue bilang gacha nih, guys. Katanya ada yang bilang gak ada gacha nih. Gue gacha nih, guys, satu, guys ya. Dapat 20 ya. Gacha $100 dapat $20 kamu. Bodo amat. Yang penting gue mau buka. Oh ya, bisa buka ya. Murah soalnya, guys ya. Wah, gila nih emang hari ini kayak luar biasa sekali nih. Banyak penyungunjung ya, guys ya. Nah, kita bisa beli ini kita udah beli, guys ya. Udah beli, kita beli ini ya. Oh, belum bisa beli ya. Beli yang dulu. Oke, okay, nice. Kita udah bisa bikin apa ya, guys? Mungkin di sini kita bakal bikin apa, guys? Coba kalian ngomong di komentar deh, guys. Di sini bagusnya tuh beli apa, guys? Nah, di sini kita bakal coba bikin tambang Bitcoin-nya, guys, di sini, guys. Di sini kita bikin apa ya, guys ya? PC nggak terlalu bagus, game konsol kayak warnet bagus sih, guys. Buat warnet buat main PS4 ya, guys ya. Main PS3 juga bagus sih, guys ya. Oke, okay sih sebenarnya sih. Nanti kita bakal coba ganti wallpapernya aja, guys, karena wallpapernya lumayan jelek banget. Gue mau beli AC dulu mungkin ya, AC. Di sini itu ya bagian sini apa nih? Warm ya. Nggak terlalu cold, oke, okay, nice. Nggak terlalu cold, warm, oke, okay, nice, warm juga. Di sini apa? Cold, oke. Okay. Oke, okay, Bapak, balapan ya, Pak ya? Berdua ya, Pak ya? Bapak pakai headset sendiri ya, Pak ya? Bapak nggak mau pakai headset saya, kenapa, Pak? Buluk ya, Pak? Oke, ini kayak gaming chair-nya gue beli satu deh, guys. Buat nanti kan gue ada satu lagi, guys, di sini. Soalnya buat gaming chair, guys ya.
Gue mau bikin atau VIP dulu guys ya guys, sebelum kita tutup ya guys ya. Nah di sini satu, buat bikin kayak gini juga satu. Jadi kita punya dua bagian VIP room ya. Oke, jam berapa? Masih jam 5 guys, masih lama buat tutup ya. Kayaknya kita bisa mendatangkan banyak barang dari luar. Oke, komputer kita empty semua guys ya. Oke, nice. Kita bakal tunggu duit kita sampai banyak dulu baru kita beli-beli barang ya guys. Oke, gila nih, masih multiplayer nih, 3 orang nih. Player ini. Ya ampun si bapak. Ya ampun, berantakin aja, ngerecokin si bapak ya. Ada-ada bae nih. Oke, gua taruh rapi-rapi kan. Tiba-tiba si bapak ngerecokin. Kita bangun dulu guys ya, kita bangun dulu sini. Kita taruh ujung aja lah guys, biar ada space dikit, biar bapaknya nggak nabrak-nabrak dan nggak kesenggol sama yang bagian sebelahnya. Sini kali guys. Oke, nice. Kita taruh sebenernya baseball chair-nya. Ribet tuan, padahal bukan homeless itu, tapi bapaknya ribet itu kan. Kenapa seperti itu sih pak? Saya ngatur susah-susah bapak cuman datang buat nabrak kambing. Oke, nice. Oke. Kita taruh di kiri guys ya biar kidal ya. Beda sama yang lain. Kalau yang kidal main di sini guys ya. Karena kasihan ntar yang kidal nggak bisa main guys. Oke, nice. Taruh headset sini. Oke, nice. Semoga yang datang nggak nabrak pak. Jangan nabrak ya pak ya. Oke, nice. Nice, nice. Bapak nggak nabrak ya. Nice, nice, nice. Duit kita udah 3.000. Cukup gak guys ya? Sampai jam 9 nih buat bikin satu VIP room lagi. Terusnya cukup sih. Di sini nggak ada jual apa-apa lagi itu. Ini gue butuh nih. Sampai jatuh dong. Ya pasangin gue nggak butuh nih. Gue nggak butuh ntar ya guys. Nggak butuh. Gue butuh ini doang sih satu. Buat nanti yang ini kan main di sini. Ntar PC-nya goceng harganya ya. 5.000 mahal juga. Oke, kita tutup aja pintunya biar nggak kelihatan orang masuk. Oke. Kita bakal cek lagi guys, ini full masih bagus, ada yang berantakan. Di sini nggak ada hotdog gua, nggak ada yang mesen. I can't stay here long because it's a little cold. Tapi ratingnya 3.41 guys, nggak terlalu bad. Oke, buy a fake review, boleh lah satu. Bu, sumpah bu, ibu main kenapa sih? Hah? Kenapa ngeratakin mulu sih ibu? Ya ampun. Apa sih guys, kayak ada masalah guys dengan permainan di sini guys. Apa gue harus ganti apa gitu? Biar nggak ngeratakin. Apa nih ngebug ya guys? Kayak ngebug sih guys. Masalahnya bukan homeless loh. Bukan homeless aja dia sangat. Gue taruh masukkan dah biar nggak terlalu ini dah. Biar orangnya nggak terlalu ribet gitu kan mainnya. Masa baru masuk satu orang ngeratakin. Masuk satu lagi orang ngeratakin lagi. Ya ampun ya ampun. Ah. Bu jangan ngeratakin lagi bu ya. Capek beresin ya bu. Sumpah dah bu. Waduh waduh waduh. Waduh udah goyang-goyang nih. Udah goyang-goyang ibu main nih. Yang kayak gini doang aman tuh kan. Orang main nggak terlalu ribet. Oke, 3 arcade tuh udah cukup. Bu masuk lagi bu, udah mau tutup juga nih. Udah jam 8. Mungkin mainnya nanti mungkin di next episode ya guys ya. Gue bakal bikin di sini guys, gue bakal beli lagi satu. Tapi di sini kayak gue enaknya bikin apa guys? Coba tulis di komentar guys ya. Di sini enaknya bikin apa? Nanti gue langsung bikin guys. Bu jangan nabrak ya bu. Ini lama-lama gue bikin 2 komputer doang sini ya. Sumpah nggak bohong. Lama-lama gue bikin 2 komputer doang. Oke, jam 8 kita bakal coba tutup lagi. Nice, coklat bodo amat lah guys ya. Nanti kok beli coklatnya udah pulang orang yang kambing. Kita bakal beli yang mahal satu lagi guys, satu lagi nice. Nggak usah, conditioner, chair kita udah beli, fan, headset, keyboard udah beli, mouse sampai mahal, nice. Apa lagi guys ya, monitor nanti beli yang mahal juga guys. Kayak sih nggak cukup duitnya, 3.000 soalnya. Oke, full nice. Ini kayak bakal jadi customer kita yang terakhir sih kayak sih. Soalnya udah mau jam 9 juga. 300 nih, lumayan banget nih. Desktop 2 tuh yang mana ya? Yang VIP bukan? Yang VIP-nya kayak ini nih. Dia sampai 500 dong main, sampai 8 juta orang main, gila emang.
Oke, nice. Apa sih, Pak? Marah-marah aja, Bapak. Ya ampun. Nice, nice. 300. Jangan lupa bayar, Pak, ya. Oke, kita langsung beli lagi, guys. Mungkin, apa ya yang bisa dibeli ya? Meja kali ya. 2700, dong. Masih ada main nggak? Oke, masih ada main nih. Kita bakal coba beli aja. Sekalian beresin yang ini, guys. Jadi, oke, di jam 9. Udah kelar game kita hari ini. Ore, part 3 udah kelar, guys, ya. Mungkin setiap hari kita bakal coba bikin satu part ya, guys, ya. Karena kalau 2 malam tuh bakal luar biasa lamanya, guys, ya. Oke, kita bakal coba beli table dulu. Kita rapihin dulu. Mungkin besok, next time besok gue bakal kelarin VIP-nya, dan gue bakal bikin di situ, guys, ya. Enaknya apa? Coba kalian cek di komentar ya, guys, ya. Enaknya bikin apa di situ? Soalnya gue nggak tahu, guys, ya. Yang bagus itu di situ tuh bikinnya bikin apa gitu kan? Oke, nice. Oke, ada mouse juga. Di sini kita beresin dulu, guys, supaya besok tinggal kelarin, guys, ya. Oke, kita close dulu, guys. Close dulu, nice. Satu lagi meja, mana meja? Meja. Datang dari lagi, anjas. Oke, kita langsung taruhnya sini, guys. Tutup dulu pintunya biar nggak ada yang masuk. Oke, kita base-base dulu, guys, ya. Mungkin kita bakal ambil-ambil dulu, taruh sini dulu. Nah, mejanya kita ambil dulu, guys. Taruh tengah-tengah ya, guys, biar rapi. Sumpah loh, guys, meja mama tapi kayak meja di kantin kampus gua gitu. Taruh di kiri. Oke, nice. Taruh sini. Oke, nice. Sama taruh mouse-nya di sini. Kita tinggal satu lagi itu monitor sama, ya, monitor doang. Aku kita udah ada. Jangan berantakan dong. Oke, nice. Udah kelar, guys, hari ini, guys, ya. Oke, guys, mungkin itu ya, guys, untuk hari ini dari part simulator kita, ya, sedikit demi sedikit lah, ya. Oke, guys, ya, mungkin next time lagi kita bakal ketemu lagi, guys, di next episode. Nanti kalian coba jelasin aja, guys, ya, yang tadi gue bilang, yang ruangan baru itu enaknya itu dipakai buat apa, guys? Enaknya dipakai buat konsol atau laptop atau apa, gue gak tahu, guys, ya. Coba kalian coba cek terus di komentar, nanti gue bakal coba balas, guys, ya. Thank you, guys, see you next time. Bye-bye.